Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini keadaan cuaca dah bertambah baik dan ini merupakan hari yang ke-11 banjir di Kelantan pada gelombang kelima yang bermula pada 26 hari bulan 2 sehingga hari ini. Ya, untuk di Kelantan sebanyak 7 jajahan yang terlibat membabitkan 9 buah parlimen di mana lebih daripada 90 buah PPS telah dibuka yang menempatkan lebih kurang 14,470 orang mangsa yang melibatkan 4,600 keluarga di negeri Kelantan di semua jajahan. Jadi Alhamdulillah sekarang ini kita sangat-sangat bersyukur kerana bantuan yang sampai ke negeri kita kepada mangsa-mangsa banjir ini adalah bantuan yang bertali arus. Berbagai bantuan daripada bantuan utamanya yang dari segi menyelamat, saya ucapkan terima kasih banyak kepada anggota penyelamat daripada PDRM, Bomber, APAM dan pihak polis, tentera dan semua pihaklah, termasuklah daripada NGO, orang kampung, pemimpin dan rakyat yang telah bekerjasama yang cukup baik sehingga Alhamdulillah dapat menyelamatkan semua mangsa yang berada di lokasi masing-masing walaupun dalam keadaan air yang sangat laju. Demikian juga setelah mereka dipindahkan ke pusat pemindahan, bantuan makanan, bantuan pakaian, pampers dan sebagainya telah dapat kita terima di hampir semua PPS dan juga dihantar terus oleh penyumbang ke lokasi ataupun ke rumah-rumah mangsa. Jadi Alhamdulillah hari ini diambil tindakan banyak oleh pihak penghulu bersama dengan Ketua Kuasa Kampung, bersama dengan YB Adun dan juga parlimen masing-masing untuk menyampaikan bantuan ini secara segera kepada keluarga sama ada yang berada di PPS ataupun yang terperangkap di rumah masing-masing. Tanpa kerjasama semua, bantuan ini tak dapat disampaikan dan tak dapat diakhirkan terus kepada mangsa. Alhamdulillah, di hari ini nampak tak ada isu yang besar yang membabitkan mereka, di mana sekarang ini proses yang diperlukan adalah proses untuk pemulihan. Kita sangat berbahagia bila mendengar kunjungan hormat dan pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Datuk Perdana Menteri kita yang telah pun memberikan kepada kita Datuk Seri Ismail Sabri yang memberikan pengumuman bahawa kesemua bantuan-bantuan banjir sebagaimana yang diberikan sebelum ini akan diteruskan untuk di Kelantan dan juga memaklumkan bahawa 5 buah rumah yang hanyut akan diganti semula dan bersedia untuk baiki dalam KPLB untuk baiki rumah antara 5 hingga 13 ribu. Kita mengharapkan agar semua rumah rakyat kita yang terkesan akibat banjir dapat dipulihkan. Tadi Alhamdulillah kita juga menerima lawatan dan juga sumbangan daripada Yang Teramat Mulia Tengku Tumpuan Kelantan bersama dengan Tengku Tumpuan Kelantan yang menyampaikan terus sumbangan kepada rakyat kita yang berada di kampung terusan di Rantau Panjang. Jadi kita sangat bersyukur kerana semua pihak telah mengambil inisiatif untuk membantu sama ada penyumbang daripada dalam negeri, daripada parlimen-parlimen yang tidak terkesan ataupun parlimen yang juga teruk mengalami banjir tapi tidak teruk seteruk di Rantau Panjang dan Pasir Mas dan juga penyumbang-penyumbang daripada luar Kelantan, daripada Kedah ada, Perlis ada, daripada Selangor ada, daripada macam-macam negeri lah yang datang jumpa kita dan Alhamdulillah salurkan bantuan. Dan kita tengok, kita juga mengadakan banyak inisiatif lah untuk membantu sama ada secara terus ataupun secara berkala, di mana yang terus ni kita juga buat dapur rakyat. Kita buat dapur rakyat untuk menyediakan makanan kepada sukarelawan bertugas, bukan hanya bertugas untuk membantu tapi juga untuk mencuci rumah. Baru-baru ini banyak rumah-rumah dan sekolah-sekolah serta masjid dan surau yang telah pun dicuci oleh pelbagai sukarelawan kita daripada pelbagai peringkat dan pelbagai NGO. Daripada Kuala Kerai, lebih daripada 70 buah Hilux datang untuk bantu membersih di Meranti dan juga di Rantau Panjang. Jadi kita melihat bagaimana semua pihak mempelbagaikan nikmat yang mereka ada untuk membantu orang lain. Jadi bagi pihak Kajak Negeri Kelantan, bagi pihak rakyat Kelantan, saya ucapkan jutaan terima kasih. Barakallahu lakum. Semoga Allah Ta'ala akan menambahkan pahala, memberikan keafiatan kepada semua yang menyumbang dan menolong. Dan kepada mangsa banjir, bersabarlah insyaAllah Allah Ta'ala akan menggantikan dengan lebih baik. Yang penting, selamatkan nyawa kita sendiri. Alhamdulillah. Dan insyaAllah, semoga Allah Ta'ala mempermudahkan dan memurahkan rezeki kita pada masa akan datang. Semoga kita semua akan selamat dalam menghadapi endemik COVID-19 dan juga dugaan-dugaan lain. Dan teruskan berdoa dan jaga ibadat kita masing-masing, jaga hubungan. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada semua bala bencana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.